Udah siang sekali. Aduh. Selamat pagi dari kota Semarang. Kesiangan. Minum putih dulu bangun tidur. Jadi bangun tidur, begitu bangun tidur sangat disarankan untuk minum putih. Bismillah. Nih semalam saya nginep di Airi Pecinan di Kalikuping. Jadi nama lengkapnya itu Airi Pecinan Kalikuping Utara karena memang terletak di Jalan Kalikuping Utara di Kota Semarang. Sesuai namanya, Airi Pecinan Kalikuping Utara. Ini terletak di kawasan Pecinan. Sebenarnya nggak terlalu dekat sih dari kawasan Pecinan karena dari sini memang di sini secara umum disebut Pecinan ya, jalan gang pinggir, jalan gang warung dan daerah Kalikuping ini Pecinan. Tapi kalau menurut penduduk sekitar Pecinannya itu di sebelah sana, di dekat-dekat Semawis kesananya itu katanya seperti itu ceritanya. Nah, mungkin sebagai identitas, sebagai untuk penanda bahwa Airi ini dekat dengan Pecinan, disebutlah dengan Airi Pecinan. Sebagaimana kita tahu, Airi itu bekerja sama dengan beberapa properti atau dengan beberapa hotel, penginapan, guest house, residence, segala macam. Nah, untuk Airi Pecinan Kalikuping Utara itu bekerja sama dengan yang namanya Ventura Residence. Ventura Residence ya, ini nama propertinya. Jadi properti dari Airi Pecinan Kalikuping Utara itu adalah Ventura Residence, jalan alamatnya Jalan Kalikuping Utara 243E Semarang. Jadi walaupun ini hotel, maksudnya kita nginep di sini bayar, tapi sebisa mungkin kalau berantakan kayak gini diberesin ya. Diberesin, jadi kita keluar dari kamar itu kondisinya tetap rapi seperti waktu kita datang. Ini Airi kesekian yang saya inapi, dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu-dulu, jadi standarnya Airi itu selalu sama. Ada 7 standar kenyamanan dari Airi Rooms, yaitu yang pertama, kamera ikutin tangan ya, AC. Itu ada AC. AC-nya dingin sekali, semalam sampai harus dinaikkan suhunya jadi 28 derajat. Untuk tidur itu pun masih harus tidur di balik selimut. Itu satu ya, AC. Jadi setiap Airi Room Eco ataupun Airi Room standar itu ada AC. Ada 6 lagi dari 7 standar kenyamanan di Airi Room. Itu bisa dilihat di ini, di sini. Nah, itu di belakangnya itu ada tuh. We guarantee you this in every room. Jadi ada 7. TV, televisi, layar datar ya. Kemudian WiFi gratis. Kemudian AC, hasil sudah disebut tadi ya, sudah kita lihat. Kemudian ada comfy and clean bed atau tempat tidur yang nyaman dan bersih. Hot and cold shower. Kemudian ada amenity kit yaitu berupa sikat gigi, sabun, sampo dan free mineral water. Ini WiFi, boleh dilihat di sini. Jadi di sini memang disediakan 2 WiFi, yaitu Ventura dan LT1. Jadi dua-duanya ini punya Airi Pecinan Kalikuping Utara atau Ventura Residence. Yang jelas WiFi-nya sangat kencang sekali. Saya puas sekali dengan kualitas WiFi di sini. Kemudian televisi layar datar ini ukuran berapa inci ya? Saya kok nggak hafal ya ukuran TV itu. Oke, TV sudah, AC sudah, WiFi sudah. Kita yang dekat dulu. Yang dekat adalah free mineral water merek Pelangi. Nggak tahu kenapa Pelangi. Dan ini kalau habis boleh diisi di depan. Di depan itu ada galon, ada dispenser, boleh diisi di situ kalau habis. Jadi nggak cuma free mineral water ya. Di sini juga ada snack. Nah, beng-beng. Kemudian malkis,
dan better. Usul untuk Airi, jadi saya kan senengnya kacang ya, jadi kalau bisa senengnya ada kacangnya dong ya. Oh iya, di sini juga selain ini, yang ini kan kalau dari Airi ya, kalau dari propertinya sendiri, dari Ventura Residence, itu menyediakan menu makanan. Jadi mau sarapan atau semalam, kayak semalam kami pesan makanan enak sekali. Oke, makan malam, ini nasi goreng spesial. Nasi putih. Nggak pengen. Gak mau nasi goreng. Dan ini ada teh. Jadi lumayan lengkap di sini ya, dalam makanan, minuman, dan menunya bersahabat di kantor. Yuhuy. Mari kita makan. Ada nasi goreng telur tuh. Murah meriah kan? Nasi goreng telur, roti bakar, indomie goreng, pop mie, telur dadar tuh. Harganya ya reasonable ya. Terjangkau sekali. TV, WiFi, AC, good water and snack ya bonusnya. 4, yang kelima adalah comfy and clean bed. Yeah. Jadi bersih dan nyaman. Jadi nyaman ini memang enak sekali untuk tidur. Enggak terlalu keras tapi empuk. Apa tuh? Dan bersih yang jelas ya. Ini memang benar-benar bersih, baik ininya putihnya benar-benar putih. Karena ada tuh yang warnanya coklat-coklat. Ini benar-benar putih. Bantalnya putih. Keseluruhan kamar bersih. Yang dua lagi itu adanya di dalam kamar mandi. Jadi sambil menunjukkan, sambil mandi saja. Karena pagi-pagi belum mandi. Sebelum mandi, saya perlihatkan dulu apa aja yang ada di dalam kamar mandi dari Airi Room Kali Kuping ini. Yang pertama, shower. Jadi mandinya pakai shower. Kemudian ini ada toilet duduk. Toilet duduk, tisu di sampingnya. Dan sebelah sini wastafel. Yang pasti yang selalu ada di Airi Room adalah ini ya. Tas kecil seperti ini bertuliskan Airi dan isinya adalah sampo. Ini ya. Bentar, enggak fokus. Airi Room shower gel. Atau ini sabun. Kemudian yang biru adalah Airi Room sampo. Lucu gambarnya apa ini? Siapa yang mandi ini? Kemudian ada juga di dalamnya sikat gigi ya, dengan pasta gigi yang kayak gini. Sudah. Oke, sudah mandi. Ya, walaupun orang banyak bilang saya tuh mandi nggak mandi. Sama aja. Nah, sekarang waktunya keliling-keliling. Jadi di dekat-dekat sini, di radius 1 km, sekitar 1 km-an dari Airi Pecinan Kali Kuping Utara ini, itu ada kelenteng. Kelenteng atau kelenteng ya, pokoknya gitulah. Taikatsi di daerah sana, di jalan apa saya lupa. Tapi nggak jauh kok dari sini. Kemudian kalau mau cari lumpia, Gang Lombok juga dekat sini. Cuman di sepanjang jalan Gang Warung ke arah pasar, itu juga Pasar Depok. Kalau nggak salah Pasar Depok, itu juga dekat. Kemudian Pasar Johar, khasnya Semarang, Pasar Johar juga dekat dari sini. Dan yang pengen sholat di Masjid Tua, ada Masjid Kauman. Lalu, Kota Lama, itu juga nggak jauh dari sini ya. Kalau mau menurunkan kalori, bisa jalan kaki. Tapi kalau pengen dapat poin Grab, poin Gojek, ya tinggal pencet aplikasi, tinggal pilih. Oh iya, ini lemari ya. Tuh, hanger. Jadi tasnya bisa taruh sini, pakaiannya. Kalau misalnya nginap agak lama, ada lemarinya, jadi tenang. Dan penempatannya itu loh, bagus sekali penempatannya di pojok ini. Ini kan pojok yang nggak terpakai, tapi digunakan untuk ini. Jadi di area kamar itu kelihatan lega. Oke, bersiap, karena udah siang sekali. Jadi jalan-jalan ini, benar-benar jalan-jalan karena memang mau jalan-jalan. Nah, itu dia review ala-ala dari Airi Pecinan Kali Kuping Utara Semarang ya, gitu ya.
Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe buat yang belum, tapi kalau nggak mau subscribe jangan dipaksa. Sampai jumpa. Mandi sudah, nggak usah ganti baju lah, ini malam untuk tidur. Ini waktunya mau jalan-jalan, kayaknya yang dekat-dekat sini itu ada Starbucks. Potong saya.